kenalan dulu nama. Nama saya Oliver itu. Oliver dari Prancis. Asing dari mana Pak? Dari Prancis. Kalau ibunya dari mana? Ende kota. Oh, dari Ende Forest. Sejarah terbentuknya tempat ini sampai namanya Empat Pohon itu gimana ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam backers. Kali ini akan saya sajikan video homestay Empat Pohon di sisi utara Pulau Flores. Nontonlah video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, lonceng, serta komen. Flores itu surganya para backers. Selamat menonton.
Kita ada di empat pohon asem punyanya Mr. Oliver. Bisa dilihat ada pohon asamnya. Itu gimana ceritanya? Kayaknya unik nih lah. Ya, ceritanya ya gampang, karena di sini saya ketemu sungai. Jadi saya suka dengan sungai, ada sungai di ujung. Jadi ya, saya lebih sungai daripada pantai. Makanya saya tidak cari pantai. Tapi bangunnya di sini tuh setelah ketemu dengan ibu atau gimana? Ya, kita bangun sama-sama. Ini dulu hutan itu. Oh iya, sudah berapa tahun, Pak? 12 tahun yang lalu. 12 tahun yang lalu. Dulu tidak ada apa-apa di sini. Jalan jelek, tidak ada satu tetes aspal, tidak ada, pokoknya menyeberang tanah dari selatan ke utara 20 menit. Banyak itu duri, pohon-pohon lebat sekali itu anunya. Sampai idenya memilih tempat di sini, Pak, bukan di tempat yang lain. Kan banyak kali kan untuk di Flores. Tidak terlalu banyak kali itu, yang dengan luas begini tidak ada tetangga, tidak terlalu banyak. Oh ya, artinya lebih tersendiri lah, lebih memilih. Oh, iya. Dan jauh dari semuanya, tempat liar, aman. Ini yang diarahkan ini memang tempatnya ini untuk wisata atau? Wisata, tempat inap itu. Oh, tempat inap juga, homestay juga. Ada kayak. Bisa kayak, bisa turun sungai sampai ke muara. Dari bendungan sampai ke muara. Kalau untuk homestay-nya, Pak? Di belakang homestay-nya. Itu biaya nginapnya mungkin? 350 dengan sarapan pagi sama 700 untuk bungalownya. Mungkin ada informasi lain yang berkaitan bisa kita informasikan buat yang di luar gitu. Semua orang selamat datang di tempat ini, kita coba selalu ramah dan tidak, pokoknya harus memang ingin datang ke sini karena cukup jauh, tapi jalan sudah agak sangat lebih bagus daripada dulu karena ada sampai ke Damo sekarang. Terus pengerasan sudah siap aspal sampai ke Ruki, jadi tinggal 7 km saja yang jalan agak sedikit konyol aja. Tapi tidak sejelek seperti dulu. Tapi yang menjadi pertanyaan satu, Pak, ya khususnya di depan sini ya, masih kubangannya air masih ada, terus jalannya lebih ekstrim daripada yang dari sana ya. Mungkin apakah itu sengaja dibuat supaya satu destinasi atau memang? Tidak, ini bukan saya yang buat, itu air tersendiri saja. Ya, alami. Alami. Okay, sobat semua, ya marilah kita berkunjung ke tempat ini, asik buat keluarga, buat teman-teman backers pun asik di sini. Nama tempatnya yaitu Empat Pohon, yang dimana disimbolkan dengan empat pohon asem yang ada di sana sebagai ikon pada tempat ini. Oke, itu saja sekilas info dari kami. Marilah berkunjung ke kafe. Kafe ya, Pak? Wah, kafe atau homestay empat pohon. Kafe atau homestay empat pohon, tepatnya berada di kampung Bawe, Desa Gululijun. Kampung Bawe, Desa Gululijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur. Di sisi utaranya Pulau Flores. Ya, Pantura. Pantura. Flores itu indah, bro. Flores itu surganya para backers. Terima kasih. Demikian Anda telah menonton video saya. Untuk mendapatkan notifikasi video saya berikutnya, jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.